Halo, assalamualaikum sahabat semua. Kembali lagi di SP Channel, info sederhana dan bermanfaat. Di video kali ini kita akan melakukan perekaman video ya, dengan mode slow motion pada Redmi Note 5. Seperti apa nanti hasilnya perekaman video slow motionnya? Ikuti terus ya SP Channel, info sederhana dan bermanfaat. Oke sobat semua, sebelum kita melakukan perekaman video dengan mode slow motion pada Redmi Note 5, pertama-tama kita masuk ke kamera, lalu kita pilih video. Lalu kita pilih lagi di pojok kanan atas, dan di situ bisa terlihat menu gerak lambat ataupun slow motion. Lalu kita bisa pilih saja mode gerak lambat. Setelah itu kita bisa langsung melakukan perekaman videonya ya di mode slow motion. Oke, langsung saja ya, kita lihat hasilnya seperti apa. Ikuti terus ESP Channel. Oke sobat ESP semua, demikian ya video dari slow motion hasil perekamannya dari Redmi Note 5. Kalau sobat suka dengan video ini, jangan lupa ya dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sobat semua dapat info terbaru dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.